Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sopun Jelajah. Kali ini saya berada di arah menuju Kampung Kebon Kelapa ya, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Di sini suasananya indah, teman-teman. Jadi saya pengen nge-vlog, semoga bermanfaat melepas kerinduan teman-teman yang jauh di sana. Dan kita awali vlog ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. View-nya indah banget teman-teman ini. Ini ada pohon pisang, teman-teman. Ini lahan kosong kayaknya, teman-teman ya. Cocok buat yang pengen punya rumah di sini nih. Dekat pesawahan, dekat hutan, dan ini pohon singkong ya, singkong itu, singkong keju itu. Nah ini tempat pencetak batanya teman-teman nih, ada berapa lapak gitu. Nah ini kayaknya gabah nih buat pembakaran batu bata tuh ya, batu bata yang coklat tuh nanti dibakar pakai arang gabah padi sampai berwarna merah tuh. Tempatnya sejuk. Nah ini ada sumur teman-teman nih.
buat nimba. Nah, ini tempat batu batanya. Jadi buat teman-teman yang pengen bangun rumah dengan batu bata, silakan ke sini aja teman-teman. Ini kayaknya pohon waluh ya, kalau bahasa Sunda waluh. Kalau bahasa Indonesia mungkin labu ya. Saya kurang paham juga, tapi seingat saya ini labu kayaknya. View-nya indah banget teman, aduh bikin ini bikin sejuk di mata. Airnya ngalir. Ini pohon singkong. Oke teman-teman, terima kasih telah mampir ke sini ke channel Sang Penjajah. Jangan lupa like, subscribe ya, share, biar saya semakin tambah semangat ngevlog pedesaan dan perkampungan, khususnya tentang alam lingkungannya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman diberi keselamatan, rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.